sekarang. Saya mau pokok. Aduh. Siapa Pak? Happy. Happy. Happy Adriana. Tahu. Tahu. Teman satu kasih sudah. Satu sudah. Kloter, Pak. Enggak ini loh urusan apa urusan ijazah palsu ini. Ampun. Kalau enggak kalau mahasiswa kan masih komplit-plit. Kalau yang SD kan sudah carinya di mana? Ada ketemu di mana? Tapi yang dimasalkan sebetulnya SMA nih Pak. SMA. Kan ada SMA. Ada SMP ada 20 sampel gitu. SMP 40 sama itu SMP program, ya. Itu program pemerintah. Sebenarnya SMA 6 itu dianu sebagai SMPP ya kayak dulu apa? SMK sebelumnya apa toh? SMK. SMA. SMA kan jadi SMK. Kejuruan tuh perubahan susah nggak mudeng-mudeng ya kalau di SMA justru kalau saya teman saya kan kelas 3, kelas 2, kelas 1 semua karena saya tuh dulu juara umum nggak sombong iya sudah lo kan asli Pak masih ada 85 ya oh iya ya tahunnya Pak ngono ya tapi itu masih saya nggak lihat udah pakai kacamata di belakang. Waktu wisuda, Pak Jokowi itu wisudanya dengan beberapa teman angkatan November 85. Masuk 80 bukan masuk 82. Masuknya 80. Masuknya 80. Kita angkatan 80. Wisudanya 85. Nah, kebetulan yang punya kamera ini orangnya. Iya. Yang foto-foto ini gitu kan. Yang wisuda barengan juga ini orangnya. Yang bareng-bareng wisuda ada beberapa orang. Saya belakangan. Ya. Kita kloter berikutnya. Kloter berikutnya. Jadi dia itu kalau pakai pakaian rapi gini ya. Suatu saat kita habis praktikum manajemen ya, dia bawa map gitu. Saya bilang waktu itu belum presiden ya, kita manggilkan biasanya jok itu dulu ya. Jok kamu itu seperti pejabat jok. Dia netis gitu, nggak tahunya jadi presiden teman kita. Nek saya terkesan naik Gunung Kerinci. Saya itu mau metik Edelweiss, dilarang ya. Ngapain Mas Bambang, nikmati aja. Bawa pulang Mas Bambang nanti jaji sampah. Ah itu yang saya panggil, saya enggak bawa Edelweiss itu. Padahal itu kenangan orang kalau naik gunung, langsung wah, punya Bung Edelweiss kenang-kenangan gitu. Pak Jokowi tidak pernah gitu. Nikmati aja alam itu. Gitu. Dengan kondisi sekarang itu kurang lebih masih sama. Satu yang saya katakan, tidak pernah marah. Tidak pernah marah. Wise dia. Kalaupun kita gojekan, ya sederhana saja gojekannya gitu kan. Gurau saja. Kalau misalkan ketersinggungan, nggak pernah marah. Dengan menasihatin kita itu biasa. Itu tadi yang kata Pak Bambang. Beliau itu memang pemersatu. Iya. Ya. Kita ini dari berapa kubu gitu kan? Ya, maklum lah dari mahasiswa kan ada HMI, ada apa. Tapi bisa disatukan. Iya. Di kita sampai sekarang. Beliau lah yang ibaratnya walaupun beliau bukan pengurus, bukan apa, tapi beliau bisa merangkul kita semua. Gitu. Kita itu sama-sama kuliah, kita ke hutan sama-sama, praktikum sama-sama, wisuda bersama. Iya. Ijazah aslinya itu seperti ini, sama kita, ya. Sama semua gitu. Iya. Ijazah kita itu ya begini. Bukan beda tulisannya. Dekannya siapa, rektornya siapa itu sama. Kalau cuma soal tulisan itu kan selera. Mau nyeni atau nggak nyeni itu kan yang penting itu tanda kelulusannya itu sah. Gitu. Sederhana sekali ya. Seperti itu. Sama ini. Jadi saya juga bawa. Nah ini tadi Om Herwan di foto ini di aslinya. Kan sama aslinya tulisannya. Iya, sama. Sama. Jadi, sama semua. Sama. Jadi enggak ada dekannya Prof. Sunardi waktu itu. Profesor Sunardi ini rektor Prof. Sunardi. Jenis hurufnya kan memang jenis seperti hurufnya sama. Jadi waktu kita ke Gunung Kerinci, mendaki Gunung Kerinci sama Pak Jokowi kita sama-sama. Sama-sama. Beliau orang pertama sama yang sampai puncak. Enggak Gunung Kerinci. Itulah itu. Jadi ternyata perlambang gitu. Kira-kira gitu kan. Dan beliau memang aktif di Silpagama. Kebetulan Pak Gito ini kan ketua Silpagama pada waktu itu. Jadi beliau anggota juga. Satu, dua, tiga, satu, dua. Pagi hari ini saya ke Jogja, kemudian mampir ke
Ambarukmo, ini ketemu dengan teman-teman saya mahasiswa, ada yang dulu di perhutani, ada sekarang yang dulu dosen. Swasta, ada yang di pupuk, ada yang dosen, swasta, dinas, di dinas, ini macam-macam yang ini apa pas hari ini kumpul saya. Ya ketemu tapi juga hanya sebentar, tidak lama. Izin Bapak, tadi apa saja yang diperlihatkan oleh teman-teman Bapak? Apanya? Foto-foto waktu wisuda, ada yang foto waktu apa di Mapala, ada yang mau. Di mana Pak? Yang saya sendiri foto saya sudah hilang tapi tetap disimpan. Ternyata kawan-kawan masih simpan semuanya komplit. Apakah dari SMA yang berbeda Pak? Apakah teman-teman Bapak? Enggak, ini Sabang, dari Sabang sampai Merauke, okay. Kalau yang teman di kehutanan. Berarti ya. Seperti mengenang masa lalu ya Pak? Enggak juga. Oh, sering ketemu kok. Sering ketemu, bukan gitu. Bukan ini ya. Ya. Nanti ditanya satu-satu aja. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selalu sehat, Pak. Sehat.